kasih kepada Ibu Nikma selaku kepala sekolah SMA Solia dan juga berarti juga teman-teman pengabdian dan juga adik mahasiswa dan adik sekolah. Untuk hari ini nanti ada dua sesi. Yang pertama adalah pembelajaran untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulillah, alhamdulillah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen tim pengabdian masyarakat di SMA Tohiriya yang saya hormati dan sahabat SMA mahasiswa, mahasiswi Udinus Universitas Dian Suantoro yang saya banggakan dan tak lupa siswa-siswi SMA Tohiriya kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Karena kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kalian semua akan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu dosen dan mahasiswa dari Udinus sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua sehingga tolong perhatikan dengan baik apa yang telah disampaikan sehingga nanti kalian bisa menerapkan di dalam pembelajaran di SMA Tohiriya dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tolong diperhatikan dengan baik dengan seksama sehingga kalian nanti akan faham. Terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat Universitas Dian Suantoro yang telah hadir di tengah kami di SMA Tohiriya. Mohon maaf apabila nanti ada kekurangan, kekhilafan dari anak didik saya di SMA Tohiriya, mohon dimaafkan. Dan saya sudah mengucapkan terima kasih sekali atas pengabdian dari Bapak Ibu dosen Universitas Dian Suantoro. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi saya belum kenal ya, ketika kami di pengabdian dari Universitas Dian Suantoro. Di sini akan nanti ada dua sesi, yang sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Egya Rosi Sugianto. Kemudian nanti sesi kedua akan diisi oleh Bapak dengan Wahyu. Kemudian saya sendiri, nama saya Priyadi Pati Asuti. Kemudian ini adalah Ibu Erlin Kodina. Kemudian saya Bapak Usman Sudibyo. Kemudian Bapak Ami Pak Mi. Kemudian mahasiswa yang membantu kami ada Mbak Elok yang cantik cerita ya. Kemudian ada Mas Hilman yang saya kira perkenalannya sudah cukup. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah pembuatan konten untuk yang akan diberikan oleh Bapak Egy. Kepada Bapak Egy ya. Assalamualaikum. Komputer saja. Ya, sebelum ke praktiknya,
Okay. Dan di sini kita tahu ya, mungkin sudah punya juga punya akun Instagram dan mungkin YouTube. Ada membutuhkan alat ya, minimal kita harus punya handphone. Ya, kondisi ini nanti akan digunakan untuk editing videonya juga. Nanti editing akan disampaikan oleh Pak Danang ya. Kemudian editing ini kalau mau bagus gitu ya, mau luar biasa, memang perlu waktu gitu ya untuk mengedit. Jadi memang kita harus telaten gitu ya, tidak instan langsung jadi bagus kan nggak mungkin. Ini tidak mudah dalam pembuatannya. Kemudian karena ini bentuknya video ya, video ini biasanya membutuhkan memori dan kuota yang lumayan gitu. Apalagi kalau videonya besar, kita uploadnya juga perlu kuota yang lumayan gitu ya. Nah, tapi kan di YouTube itu ada fitur YouTube Short gitu ya, video pendek. Nah, teman-teman mungkin bisa mengambil keuntungan di situ ya, di video pendek itu seperti di TikTok gitu. Nah, nanti sesi kedua itu kita akan membuat video editing ya. Tadi setelah videonya jadi itu mau kita apakan sih videonya gitu, apa disimpan di galeri aja atau mau kita istilahnya jadikan cuan gitu ya, punya penghasilan. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian mengapa YouTube ya, selain tadi ya mudah diakses ya, teman-teman di handphone itu pasti ada satu aplikasi namanya aplikasi YouTube gitu ya. Nah, ini bisa diakses kapan saja, di mana saja dan bisa diulang-ulang. Kemudian populer juga, tentu saja gratis ya, walaupun ada fitur YouTube yang memang berbayar namanya YouTube Premium. Nah, itu kalau mau akses video-video yang memang lebih expert gitu ya. Kemudian ini yang menarik nih, kenapa YouTube? Nah, kreator atau teman-teman nanti sebagai YouTuber ya, walaupun saingan kita sekarang itu artis gitu. Nah, teman-teman juga bisa menjadi seorang YouTuber dengan mendapat income tambahan. Kemudian nanti apa yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menjadi seorang kreator YouTube, apalagi kalau video misalkan kita video hasilnya bagus nih, misalkan dapat ikan yang sebesar laptop gitu atau sebesar layar ini, nah itu kan jadi viral, nanti banyak yang nonton. Kalau misalkan teman-teman, pak, memori saya kecil pak, nah itu bisa dibuat video pendek atau video short gitu ya. Sekarang video short sudah ada penghasilannya ya gitu. Kalau banyak yang nonton, misalkan yang nonton satu video short kita itu jutaan ya, nanti akan dapat penghasilan juga gitu. Kemudian bagaimana membuat konten atau video yang menarik? Nah, ini nanti akan dibahas di sesi yang kedua ya. Oke, saya ke membuat video nanti. Nah, untuk membuat video ya di sesi kedua nanti ada beberapa aplikasi. Ya, kalau yang akan disampaikan hari ini ada Kinemaster. Pakai Kinemaster. Nah, ini sebenarnya banyak aplikasi membuat video, ada jadi camp Fantasia dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba di Kinemaster ya. Oke. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan nanti ketika upload konten ini, misalkan tadi punya video pendek memancing gitu ya, apa yang perlu kita upload ke YouTube? Kontennya yang pertama harus jelas, jelas judulnya, jelas gambarnya, jangan video yang blur diupload ke YouTube situ, nanti tidak akan ada yang menonton gitu ya. Kalau video ini harus jelas gitu ya. Oh, ini ada video orang lagi memancing gitu, dari mulai nunggu misalkan 3 jam nggak dapat, 3 jam memancing nggak dapat, itu nanti ada yang nonton, bisa jadi trending gitu ya. Kayak kemarin dulu pun pernah ada ya, 3 jam nggak apa-apa yang nonton nggak? Enggak ya. Bahkan ada 3 jam gak ngapa-ngapain ditonton sama orang gak ngapa-ngapain juga gitu ya. Nonton orang 3 jam gak ngapa-ngapain ditonton gitu ya. Itu juga di video lagi, jadi orang itu
kedua padat gitu ya, padat nggak bertele-tele ya, harus kemana dulu, nggak langsung aja antara video memancing ya, kita siapa rupanya memancing dan sebagainya, misalnya harus padat materi. Kemudian menarik ya, tentu saja menarik, ini dari sisi pengambilan gambar dengan gelap gitu ya bahasanya, memancing malam-malam gitu, tapi harus jelas, harus terang juga. Kemudian dari sisi durasi.